Biasanya dalam tradisi Chamber of Commerce, menu-menunya selalu dasarnya menu Amerika. Dan yang undang, dan kebetulan saat ini kunjungan Presiden Jokowi yang hadir dalam pertemuan di Chamber of Commerce, saya rasa itu adalah lobby daripada Dubes, bahwa sesuai mungkin dengan banyak wejangan-wejangan Presiden Jokowi selalu kepingin menampilkan Indonesia. Nah, beliau melakukan lobby agar menunya kali ini adalah menu Indonesia. Bukan menu saja, table settingnya juga, table runnernya juga dengan batik, dan centerpiece-nya dengan loro blonyo. Namanya tumpeng Nusantara yang modern. Jadi isinya itu kandungan adalah murni cita rasa Indonesia, tapi sajanya mengacu pada pola saji internasional. Jadi kita mulai seperti dengan appetizer, karena waktunya juga singkat, jadi menunya hanya 3. Mulai dengan appetizer, yaitu asinan Jakarta, terus langsung ke makanan utama, yaitu tumpeng Nusantara. Dessertnya adalah sari kayu Padang, tapi disajikan sebagai panna cotta. Teh juga teh khusus dari Banten. Kopinya juga Java Negra Royal Blend yang dari Sumatera, Flores, dan kalau nggak salah, dan Toraja. Yang kita bawa dari Indonesia hanya bumbu rendang, karena saus dagingnya kita menggunakan saus daging rendang. Nggak terlalu sulit. Misalnya contohnya, kalau saya lihat dari semua bahan, bawang merah kita yang nggak ada di sini. Jadi kita menggunakan bawang merah yang barang bomba yang agak besar. Tapi yang kita harus pilih yang jangan yang terlalu besar. Itu yang pendekat yang paling bisa kita lakukan untuk bumbu dabu-dabu. Saya berempat, tapi saya dengan Chef Putri datang dari Frankfurt setelah misi Frankfurt Book Fair selesai. Terus 2 chef lagi, yaitu Chef Herman dan Chef Jeffrey, berangkat dari Jakarta langsung ke Washington DC. Enggak, standar, itu prosedur. Asal kita harus tahu, kalau menyajikan masakan untuk VVIP, kita harus coba menghindari berapa elemen bahan. Saya menghindari penggunaan terasi, saya menghindari penggunaan ebi, saya menghindari kalau di Amerika misalnya gula aren yang saya tidak jelas, saya akan menggunakan gula putih. Saya rasa tidak masalah kita bekerja secara profesional. Yang penting, jauh hari sebelumnya kita sudah mencanangkan konsep menu yang sudah disetujui oleh Bapak Dubes. Kita mengirim resep, kita mengirim foto, cara platingnya, market list kepada eksekutif chef desain cuisine, juga berkoordinasi dengan pihak Chamber of Commerce. Kita menyajikan set menu, settingnya semua adalah di Chamber of Commerce. Jadi koordinasi ini selalu kita lakukan dengan KBRI Washington agar semuanya nanti berjalan dengan lancar.